sesi kita kok dengan spek liar produk dari Bursa Karbu Jogja. Nah, buat saudara-saudara ada yang nonton, ini ada paketan dari Bursa Karbu Jogja, mulai dari blok karbu, terus magnet sama coilnya juga punya kan dari kita kok. Nah, saudara Ade, ini memang tampilannya, stylenya style apa ya? Ya pokoknya sebelumnya saya udah pakai ini kurang lebih 3-4 bulan setelah motor dirakit, dan kayaknya bosan dengan style kayak gini. Saya coba pengen ganti konsep, tapi curhat dulu nih sama yang biasa bongkar ini motor, Mbak Wanto dari Gadasi 205. Kita undang langsung orangnya yang hari ini udah datang dari pagi di rumah saya. Mbak Wanto, ini kan dari kemarin setelahnya begini-begini aja. Iya. Tampilan 3 hari. Oh iya, sekarang tampilan sudah kayak sampaikan spek liar. Ini kita lupa konsep lagi gimana? Siap. Berarti kita nuansa apa nih konsepnya? Nuansa pantai boleh. Oh no. Iya. Sekarang ini aja deh. Terserah Mbak Wanto mau dirubah konsep seperti apa. Tapi yang penting speknya jadi lupa. Saya suka spek ini. Oh iya. Spek liar. Kalau spek masih tetap ini. Ya. Spek gahar atau spek liar. Mungkin kita tampilan aja dirubah. Tampilan dirubah. Siap. Bongkar. Fashion. Oke. Saudara Ade, sebelum kita bongkar, kasih komen. Tolong style apa yang cocok untuk motor ini? Kan ada style Medan, style Bianchero, style Jakarta, style Jogja. Tolong bantu komen bagusnya style apa, dan kita juga mau lihat perubahan dari Mbak Wanto. Siap, bongkar Mbak. Siap. Thank you.
Udah jadi belum? Alhamdulillah ini udah selesai. Udah? Udah selesai. Kok pakai speedometer? Biar ini ada indikator oli, biar enggak bisa nulis samping lagi. Kayak kemarin. Iya, kemarin. Biar enggak nge-gym lagi. Enggak nge-gym lagi. Nah, saudara-saudara aja yang lagi nonton. Ini kan kemarin saya sempat nge-gym karena kehabisan oli samping. Dan Mbak Wanto ngonsepin, saya minta konsep baru tuh kan. Jadi ya, kita kemarin kerjanya sampai malam, akhirnya kita nerusin pagi ini ya Mbak. Iya. Ini speedometer fungsinya untuk apa Mbak? Ini speedometer kita untuk amper bensin. Kalau ini udah tahu kan untuk ya, untuk kilometer. Nah kalau ini untuk indikator netral. Netral. Ini indikator oli. Ini indikator sen. Sama lampu. Sama lampu. Lampunya juga beda. Nih, coba kita nyalain. Matakan nih 1 menit. Wih. Oh, ada klik-kliknya tuh. Biar kayak bulan. Oke. Wih. Ini lampu apa, Mbak? Ya, lampu daymaker. Lampu daymaker kan kalau kemarin daymaker-nya kotak. Oval. Sekarang bulat. Bulat. Kita sesuaikan sama speedonya. Biar manis. Ini pakai lampu. Oh, ini setelan peredam. Oh iya, setelan peredam ini semua. Jadi lampu sennya juga peredam. Peredam. Terus behel juga peredam. Peredam. Ini jok juga diganti. Ganti dong. Ganti dong konsep. Joknya jok baru. Baru dong. Ini jok baru. Baru tuh masih empuk. Waduh, iya. Keren. Nah, ini kita coba lagi ya kan. Motor udah diganti konsep, pakai lampu, terus pakai speedometer, lampu sen. Ini setelannya pun ini nyala ya, indikator-indikator semua ya? Nyala. Coba nih, bener adek nih, konsepnya berubah jadi standaran, ya Mbak? Knalpot A25 yang bisa dua suara dan sekarang tanpa dipotong tapi bobokan dalam. Nih lihat tuh, tanpa dipotong bobokan dalam ya. Nah, ini dengerin suara knalpot dari A25 ya. Ini knalpot yang bisa dua suara, pertama garing terus kembar. Ini saya pakai yang Jakul ya. Yeah.
pesan. Kita sudah ada di Tokopedia dan Shopee, dan ada link di bawah ini, dan atau nomor WA di bawah ini. Nah, buat saudara Ade, terima kasih yang udah nonton Ade Jiko TV. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi konsep dari Mbah Wanto, tampilan standar spek nikahan. Mbah, makasih banyak ya. Dan kita mainkan lagi. Oke. Siap. Buat saudara Ade, jangan lupa untuk saatnya kita beramal digital dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Kata si kita kok semakin terasa bedanya. Uye, YRKI, Uye, RE King, Uye.